kali saya tolong berdua ke saudara Supri. Masih kali saya Supri cukup pagi di sana. Lalu berkata masih tolong balik ke saudara Supri. Hari masih lestaku angkat pada dia berikan ke saudara Bulu di sana. Dengan si Mariti. Laku ke depan dengan saudara Supri. Masih lestaku berikan ke saudara Supri. Dari Kapunguhan, tentunya dengan laga big match ini,
Kita juga akan menyaksikan siapakah yang bakal keluar sebagai juara di Open Turnamen Gagro Cup 2021. Bersiap kali tampaknya Surah Peri berhadapan dari penyerang Surah Pik Peri lakukan sudah. Masih dari pemirsa 1-0. Ya, penenang Surah Andi dari Kapunduan. Ya, Surah Andi dari Kapunduan. Ya, sangat luar biasa tentunya pemirsa di mana event Gagro Cup dihadiri tentunya oleh beberapa kepala desa terpilih yang juga tentunya sudah menjabat. Kami ucapkan selamat, semoga amanah dan berhasil membawa perubahan untuk desanya. Yang terakhir, jangan lupa Pak umpan lambungnya buat reporter. Terima kasih. Ya, kita nantikan penendang Surah Andi berhadapan dengan penjaga gawang dari Cimende. Bersiap. Iya. Masuk. Masuk ya. Oke, betul. Saudara Ari Febriansa dari Cirende. Iya, Ari Febriansa dari Cirende. Apabila Kapunduan win kembali di penalti, maka sangat luar biasa ya penjaga gawang sudah Ropik. Kita nantikan Ari Febriansa. Ya, lagi-lagi Ropik, ya, lagi-lagi Ropik tentunya menjadi musuh besar bagi para perenang penalti. Ya, ibu-ibu, mundur bu. Ya, ibu-ibu, mundur. Ya, selanjutnya tompel ya. Akankah kenangan pahit atau kenangan manis yang terulang di stadion yang sama? Bersiap balik daya tompel, menarik nafas dia, lakukan sudah. Dan masuk nampak ke pemirsa 2-1. Dede Junior dari Cirende. Iya, Dede Junior dari Cirende. Skor masih 2-1 ya untuk kemenangan Kapunduan. Iya, Dede Junior, kita nantikan pemirsa. Lagi-lagi pertandingan belum selesai kali ini. Bersiap seorang Junior. Hati-hati lakukan sudah. Junior dan masuk 2-1. Rama dari Kapunduan. Kemudian informasi tentunya bagi Anda para pengguna media sosial, kejadian tadi jangan sampai diupload ke media sosial. Apabila Anda pengguna media sosial yang cerdas, untuk kejadian tadi saya harapkan tetap untuk privasi Anda saja. Ya, kembali masuk drama 3-2, Saudara Indri. Ya, sekali lagi dengan sangat memohon, kejadian tadi sekali lagi tidak ada yang menyebarkannya via status WhatsApp, via status Facebook dan juga Instagram. Ataupun bagi Anda pengguna Twitter, jangan sampai Anda upload ke Twitter. Ya, sekali lagi ditutup medsos Anda untuk postingan yang tadi. Apabila posting, maka siap-siap akun Anda akan terbanned ya. Sekali lagi, apabila kejadian tadi diposting, maka siap-siap akun Anda akan terbanned dan WhatsApp Anda akan terblokir. Terima kasih. Kembali kita nantikan Indri. Ya, masuk. Tiga sama. Romi. Ya, saudara Romi.
Iya, kita nantikan setelah Romi. Ya, masuk ya. Masuk, 4-3. Selanjutnya serah Aep dari Cimundu. Ya, apabila Aep tidak masuk, maka pertandingan berakhir sudah tentunya untuk kemenangan dari Kap Munduan. Namun apabila Aep masuk, maka pertandingan terakhir saudara Faisal tentunya akan menanggung beban berat karena memang juara atau tidak Kap Munduan ada di pundak saudara Faisal. Iya, kita nantikan bersiap. Sudah Aep kali pemirsa berhadapan dengan saudara Rofi. Apabila ini gagal maka berakhir sudah pertandingan. Acak-acak Aep kali mundur jauh ke belakang. Bersiap dia di sana. Lakukan kali saudara Aep. Lakukan sudah. Dan masuk pemirsa. Ia penenang terakhir dari Kap Munduan saudara Faisal. Apabila ini masuk maka pesta besar-besaran tentunya akan dilakukan oleh warga Kap Munduan, sekaligus tentunya menjadi pesta rakyat bagi warga Kap Munduan di kampungnya. Kita nantikan pemirsa kali ini. Saudara Faisal pemilik tendangan roket yang juga dibesarkan namanya oleh tim dari PSBK Kadu Jajar. Ya, kita nantikan bersiap selebrasi. Panitia bersiap Liga Ejek ya untuk dokumentasi video ketika berselebrasi. Ya, panitia bersiap Liga Ejek. Faisal one on one dengan penjaga gawang, lakukan sudah. Bertahan dan harus ada penambahan pemain. Ya, dari Cirebon, silakan penambahnya siapa? Ya, silakan penendang penambah dari Cirebon ya. Ayo, jangan cemen, ah, mental kalian diuji di sini. Ayo, ayo, jangan cemen, siapapun penendangnya, ayo. Iya, tampaknya serah Agus ya, ataupun Kosasi. Waduh, ini Mistakung tampaknya masih trauma, ini nggak mau nendang ya. Iya, bersiap ya, Kosasi. Pemain senior, ayo. Stop. Ya itulah ya, nendang penalti terlihat mudah tapi sulit karena memang mental juga dipertaruhkan dalam penendang adu penalti. Kosasi ditanggung oleh para penendang. Apabila ini masuk maka lagi-lagi pesta yang dilakukan oleh tim dari Kap Munduan sebagai juara di turnamen Kablo Cup 2021. Ya, penonton keluar dulu, ayo keluar dulu. Ya, nanti dulu, ayo keluar. Ibu-ibu, ayo. Ayo, bapak-bapaknya juga, anak-anak juga, para pemuda. Saya yakin dan percaya Anda sudah dewasa ya. Anda akan menyambut dengan baik tentunya turnamen yang akan segera bergulir. Tentunya setelah turnamen Kablo Cup 2021. Ya, bersiap.